Sosis. Woi. Apa nih bang putih? Ini. Bombay. Cabai merah. Seledri dan mie dan mentega. Sekarang kita mau masak. Goreng dulu bawangnya guys. Tumis bawang-bawang Bombay. Tumis. Ya, sekarang kita masukkan sosis, guys. Cabai. Sayang, guys, daun seledrinya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, guys. Apa guys, kita yakin guys. Wow, baunya sudah enak guys. Astagfirullah, diketahui lagi guys sama adik gua guys. Buktikan guys, kalau kalian bisa mendukung subscribe ini menjadi 1 juta subscriber guys. 1000 aja belum guys. Gak apa guys, kita belajar dari awal guys, pelan-pelan. Kita dilahirkan juga dari kecil kan guys, gak langsung detik guys. Awal lagi guys, bagus. Kita harus jadikan hinaan itu menjadi motivasi kita ya guys. Baru mulai aja. Apa namanya bu? Apa nih namanya bu? Apa? Eh? Sedih ya? Ini apa nih? Nah, sipil baru mau mulai aja jadi jatuh guys. Sipil. Ya guys, kita upload video natural aja ya guys. Tidak perlu dirahasiakan guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Bu, itu yang udah ini apa nih? Apa? Daun ubi guys. Masa itu banyak yang bilang susah. Aku lihat semua yang istriku masak gampang guys, tapi sekali coba masak nggak bisa. Ternyata emang susah guys. Kelihatannya aja gampang guys. Ini kayaknya bocor ya. Apa? Lantainya? Meter-meter ya itunya. Oh, itunya gasnya. Hah? Gas. Bukan gas, air dari lantai. Dari apa nih? Trigen. Oke guys, kita masukin mie-nya. Oh ya bu, ini mau buat apa? Mau buat apa? Buat apa? Spaghetti. Oke guys, ini spaghetti ala Dewi Wahyuni Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Sederhana-sederhana aja ya guys. Kita mah kalau apa aja lah. Tau lagi. Gak apa guys, kita diketawain itu udah biasa guys. Gak apa-apa. Wah, ini udah mulai kelihatannya mantap ya guys. Wow. Nah jadi
istriku ini masak selalu yang bisa dikonsumsi juga sama Fadil atau anak pertama kami. Jadi kita selalu masak yang juga dia bisa makan. Jadi enggak pernah jarang kali masak yang pedes-pedes banget. Biar bisa makan bareng gitu. Walaupun ada beberapa kali Fadil cobain masak yang enggak pedes, tapi dia tertantang dan semangat. Jadi guys, ini kita masak spaghetti ala lockdown. Simpel aja guys, sosis, bawang putih, cabai merah, bawang bombay, aduk guys. Selesai, gampang ya. Tak usah ribet guys. Oke, sekarang masukin daun sup atau seledri guys, tuh kan. Simpel tapi mantul. Oke guys, kelihatannya sudah mulai menarik. Perhatian, goyang-goyang guys. Oke guys, langsung kita upload hari ini guys. Aku udah gelap guys. Oke. Semoga ini juga viral ya guys. Kemarin sudah buat konten tentang Dalgona Coffee yang viral di Korea. Alhamdulillah udah sekarang udah 4000 view. Semoga spaghetti ala-ala lockdown versi Dewi Wahyuni official bisa viral kembali guys. Kita 1000 ya udah bilang viral ya guys, karena subscriber kita baru dikit dan kita baru mulai sekitaran 1 bulan. Oke guys, ini sudah siap. Siap ya Bu? Tinggal kita pindahin ke piring. Oke guys, cukup sekian. Saya ini sangat simpel. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, nikmat.